Okey, sebenarnya kita bersama dengan siapa ni nak ambil? Kita ada Dato' Aznel Haji Nawawin. Siap. Kita ada Nat Zainal dia juga. Encik suami dia. Malik Amiruddin. Tahniah, tengok ni perut dah 6 bulan dah. Yeah. Siapa? Pak Nil? Pak Nil tangan dah 6 bulan. Dah 6 bulan kena bakar macam ni. Pak Nil tiap-tiap malam bakar 300 kalori. Sekarang dah naik. Kena naik berapa? 600. 600. Tak kisah Pak Nil berapa kalori pun, yang penting ikhlas. Yang penting konsisten juga. Kena. Okey, Pak Nil. Badan kita tak apa. Sebenarnya kehadiran Pak Nil ni adalah untuk berkongsi tentang kempen BSN. Kempen BSN. Terima kasih BSN kerana memilih Pak Nil untuk bersama-sama memberikan kempen BSN kata yang penting ikhlas. Best lah hashtag tu. Saya suka sebab biasanya orang sangat-sangat formal kan. Tapi bila kata BSN kata yang penting ikhlas. Betul. Macam kita cakap-cakap hari biasa. Sebab banyak benda sebenarnya macam nak suami Falik sebenarnya kita kalau sambut hari raya ni kan kita dapat duit. Betul. Kan? Dia ada tiga benda yang berlaku kat situ tau. Yang pertama ialah anak-anak yang menerima tu. Yang menerima. Yang menerima tu dia dapat sikit ke banyak ke? Tak kira lah sikit ke banyak. Yang penting ikhlas. Dia masa dapat tu dia pegang dulu tu. Masalah Pak Nil, anak saya dah tahu dah nak warna hijau, warna biru. Itulah, ini adalah tak ada zaman-zaman Pak Nil dulu, tak ada. Dapat 5% pun kami suka, dapat 20% pun kami suka. Yang penting kami ikhlas menerima orang tu bagi. Betul. Tapi Pak Nil nak cakap, Nabil ni tak, dia dah ajar anak dia dah, suruh minta yang... Nah, inilah dia nak ditukar. Anak saya bawa tu, mesin swipe card. Kita tanya Nat dengan Falik lah. Raya tahun ni macam mana sambutannya sederhana sebagai suami isteri ni. First raya bersama kan? Macam mana sambutan? Mesti orang asyik tanya pasal baby je kan? Yalah, semua buat kat kampung tu teka-teki. Ni anak lelaki ke perempuan? Teka-teki. Weh, dahsyat kampung kau. Korang tak check lagi? Dah check dah. Dah tahulah. So far kita sederhana je, tak ada benda pun. Tak kira lelaki atau perempuan, yang penting ikhlas. Itu kaitan dia. Ya, masa melakukan tu lah. Tak, sambutan rakyat. Ramai budak ni. Ramai budak. Tak ni, muka semua macam tak faham. Budak kecil kat sini. Tak faham. Okey, kita nak tanya Nat dengan Falik lah. Sebab orang kata selalunya bila beraya ni nak rumah artis kan. Dia orang punya pergi tu macam mesti dapat banyak. Ayuh. Orang kata artis mesti bagi duit raya banyak. Dia tak tahu aku dah makan. Ada juga cerita pergi tak bagi duit raya langsung. Itu kita orang. Tweet pula. Dah. Kita orang guna konsep macam ni kan. Apa konsep? Konsep dia sebab kita balik, hari tu balik Johor. Family dia punya side. Jadi kita daripada rumah dekat KL tu dah bagi bapak dengan mak betul lah kan. Ni duit raya je. So diorang yang paskan lah. So bukan kita orang lah. Jadi kesalahan tu tak ada. Woi, bagus. Dia letak tanggungjawab kesalahan tu dia dekat ibu bapa. Bagus. Perlu dicontohi. Macam saya pula, orang datang rumah, diorang pula kena bayar saya. Eh, nak tengok artis kena bayar. Nampak tak panel lah. Tak apalah, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Apa ni nak beraya. Tapi siapa datang raya rumah saya tahun ni, ya Allah, untung-untung orang. Itu yang Pak Nil nak bagi tahu ni. Dia ada tiga benda tadi, Pak Nil bagi tahu satu. Satu, anak tak kisahlah terima berapa pun, okey. Jangan buat muka kalau dapat sikit. Sikit tu sebenarnya subjektif kan? Ada orang RM5 tu sikit. Ada orang RM5 tu banyak kan? Jadi yang penting ikhlas. Yang keduanya, anak-anak ni dia suka buka dekat depan orang. Masalahnya dekat tangan kita lagi masa bagi tu dia dah koyak dulu. Jangan macam Singkin. Tu. Jangan macam tu sayang. Kita tak. Kita kena simpan. Anak-anak, ibu-ibu kena bagi tahu dengan anak-anak jangan buka depan orang yang memberi tu. Bagi tak kira berapa tapi jangan buka. Lepas tu dah sampai dekat rumah, campur yang lain tak tahu dah siapa bagi. Betul. Itu yang penting. Nan, ada tak masa kecil dulu
pergi, pergi melawat ataupun pergi raya rumah orang, you just nak duit raya je, betul nak balik? Ah, ada lah. Alah, tipulah sebab nama ada. Pun. Ah, sebab nama pun budak kan, kita mana fikir benda lain. Kita bukan nak makan, makan kuih sangat. Kuih kat rumah ada kuih. Ah, kat rumah ada kuih. Yang tak ada kat rumah duit je. Ha, masuk. Ha, jadinya kita mengharap kan, tapi tak kisahlah duit shilling ke apa ke, biasanya pergi kampung. Kita dulu lain lah. Ha, biasanya pakcik-pakcik kita korek duit shilling je bagi. Ha, bagi je. Ha. Ha. Macam dulu kat kampung saya, pakcik-pakcik tu kalau budak ramai sangat, dia tak bagi satu-satu. Dia buat macam Alibaba dia. Pernah. Itu dia orang berebut. Nampak mereka rebut tu, siapa dapat banyak-banyak lah kan. Tapi masalahnya dia campak satu sen, satu sen. Balik dulu macam mana raya? Eh, tak kisah. Baiklah. Berapa-berapa dapat tu kan, kita tak kisah. Kita terima je kan. Allah ikhlas lah. Baik, ikhlas. Syukur dah kahwin dengan dia. Yang penting ikhlas. Pani nak cakap, okay, jaga ke sekarang? Sebab dia cakap, dia cakap. Nombor tiga tu, jangan gila sebab Pani nak bagi tahu. Pentingnya yang diorang anak-anak ni pergi kumpul kan macam tu kan? Betul. Sebenarnya dia menyemarakkan rasa kunjung-mengunjung. Betul. Lagi banyak rumah dia pergi, lagi banyak rumah dia dia kenal. Memeriahkan. Dia kenal Cik Karim. Cik. Betul. Senang. Leha. Tak ada tak nama pun. Tapi berlawan kan? Lalu kalau kecil-kecil kita lawan. Kau dapat berapa dah? Betul. Kau dapat berapa betul, dah? Betul, kan? Paling banyak Nabi pernah dapat masa kecil? Saya dulu masa kecil paling banyak lah. Kalau dengan kawan lain dalam 1. Saya punya neighborhood. 1.6 rupiah. Saya punya neighborhood Beverly Hill. Kau tak payah mengaruh. Okey, kita dengar kata-kata ucapan sama air raya daripada Nak Zainal dan suami kepada semua. Aduh, silakan. Ini dah bukan macam pengen raya. Satu padang. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua yang tengah menonton meletup. Janganlah minta duit raya lebih-lebih. Datang makan pun dah kira bersyukur. Ya. Betul. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Yes. Okey, Fania akan bersama dengan kita sehingga episod pula. Segmen 4. Fania akan tunggu bersama kita. Terima kasih banyak Nak Zainal. Kita doakan baby selamat dilahirkan. Ya, Fania doakan. Bagi kita orang eksklusif gambar baby dulu. Tahu. Minta ni ialah. Nak masih dia keluar tu kita nak. Ah, Fania doakan juga ya. Terima kasih.